Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi kita pada sesi kali ini. Okay, di mana kita sambung pada sesi yang minggu sesi yang sebelum ini. Okey, di mana sebelum ni kita tengok macam mana kita nak menulis bentuk piawai. Okey. Untuk sesi kali ini kita akan tengok macam mana pelaksanaan operasi asas aritmetik yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Nampuan. Okay, saya salahkan sikit. Okay. Maksudnya apa? Maksudnya macam mana kita nak kira. Macam mana kita nak hitung bentuk piawai. Okay, yang pertama. Hitung nilai setiap yang berikut dan ungkapkan jawapan dalam bentuk piawai. Okay. 3820000000 tambah 50000000. Ah, banyak kosong tu. Okey, sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama kita tukar kepada bentuk piawai satu-satu. Lepas tu baru kita tambah. Atau nak lebih mudah kita tambah dulu. Kita tambah dulu barulah kita. Okey, tengok. Macam mana kita ni tambah dulu. So 3 okay, so 3820000000 tambah 50000000 sama dengan okey, nampak 432000000. Sikit ada banyak kosong kat situ. So kat situ tadi 4321 2 3 1 2 3. Okey, nampak. Okey, saya tutup dulu kalkulator ni. Okey, sekarang kita tukarkan kepada bentuk piawai. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So jawapan ini adalah 4.32 darab 10 kuasa 8. Okey, yang kosong-kosong banyak ni tak boleh tulis. Okey, macam mana kita nak buat 5.23 darab 10 kuasa 4 tambah 3 darab 10 kuasa 3? Okey, cara dia. Okey, kita tengok ambil yang mana yang kuasanya paling besar. So kita yang besar kan 4. Kan 4 kan yang besar, betul. Jadi kita staykan yang 4 tu. Kita ubah yang ada kuasa yang lebih rendah, kuasa 3 kan. So 3 darab 10 kuasa 3 kan, kita tukar kepada kuasa 4. Macam mana dia tukar kepada kuasa 4? Okey, bila dia tambah tu kan tadi kita, bila kita ke depan dia akan lebih jadi positif. So dia akan jadi 0.3 darab 10 kuasa 4. So nanti kita terus boleh tambah. So dia akan jadi 5.23 darab 10 kuasa 4 tambah 0.3 darab 10 kuasa 4. Kan, dia dah sama dah dua-dua dia untuk kuasa 4. Jadi kita just tambah saja ni. 5.23 tambah 0.3. Kalau kamu tambah, kamu akan dapat 5.53 darab 10 kuasa 4. Kan? Okey, itulah jawapannya.
Okey, kita tengok contoh kedua. Okey, hitung nilai setiap yang berikut dan nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Okey, tengok 0.00000086 0.00000003. Okey, kalau dapat soalan macam ni, okay, saya besarkan dulu. Ya, yeah, saya besarkan. So, kita tukar dulu kepada bentuk piawai. Tadi masalah. Okay, ini yang paling besar yang saya lebih besarkan. Okay, tak apa. Okay, so ada berapa tu? Okay, macam mana kita nak buat eh? Tengok. Jadi, kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, titiknya kat situ. Jadi, akan jadi 8.6 ÷ 10^-7 lah sebab dekat belakang. Okey, tengok yang ni pula berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, lapan kasi 9 dekat belakang. Kan, titik dia mesti di belakang sekali sebab tak jadikan A tu sebagai sa. Okey. So, dia akan jadi 3 ÷ 10^-9. So, kita darab lah kedua-duanya sekali. So, macam mana kita nak darab ni? So, kita ambil yang A dengan A dan 10^ dengan 10^ untuk darab dan bahagi sahaja. Eh? So, 8.6 ÷ 3 / ÷ 10^ tadi -7. Bila darab, kuasa dia akan jadi tambah. Tambah -9. So, 8.6 kita keluar balik tadi kalkulator kita. So, 8.6 ÷ 3 sama dengan 25.8. So, 25.8 ÷ 10. -7 ÷ 9. Kan, tambah tolak lagi tolak. So, tolak je lah. So, kuasa -16. Okey, tetapi kalau kamu tengok dekat sini, tak nampak. So, ni akan -16. Okey, tetapi kamu tengok sini 25. Nampak 25. 25 adalah 10. Jadi kita nak yang sa. So dia akan jadi ni naik ke depan. Okey, bila naik ke depan belakang akan jadi tambah 1. So dia akan jadi 2.58 ÷ 10^-15. Ni. Okey, tengok pula kalau bahagi. Okey, kalau bahagi. So macam tadi kalau bahagi tadi kita
macam biasalah kan, darab kan. Kalau darab dia yang A tu kita akan darab dengan A. So ini pun A akan darab dengan A. So maksudnya yang ni dia akan darab. So yang depan akan darab dengan depan lah. So 7.2 darab. Eh sorry, bukan darab, bahagi. Dia akan bahagi 9. So darab 10 kuasa 8. Okay, tadi 8 bila darab jadi, okay, tadi kuasa jadi, kalau darab dia akan jadi tolak. Okay, hari ini dia akan jadi darab dia akan jadi tambah. So kalau yang ini dia akan jadi tolak lah. 8 tolak 3. Besar sikit, sorry. So dapatlah 7.2 darab tolak 9, dapat berapa? Sama dengan bahagi, astagfirullahaladzim, maafkan saya, 7.2 bahagi 9 dapat 0.8. so 0.8 darab 10 kuasa 8 tolak 3 dapat 5. Okey, macam tadi juga dah kosong, dapat 0.8 pula kan. 0.8 kita tak mau. Kita nak depan tu mesti untuk ni lah, untuk sah. So kita titik ni bawa ke belakang. So tinggal 8 darab. Okey, bila tadi ke depan kita tambah, kalau ke belakang kita tolak 1, dapat 10 kuasa 4. Boleh? Okey. Okey, tengok ni yang C. Okey, macam mana pula kalau dah buat macam ni? Okey, ni kita macam tadi lah, kita ubah kepada ada dua cara, sama ada kita kira terus melalui kalkulator ataupun kita ubah kepada kepada bentuk piawai. Okey, saya nak ubah dalam bentuk piawai. Ya. Yeah. So kita besarkan sikit. Okey. So yang pertama, so titik je kat belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia akan jadi 1.68 darab 10 kuasa 10. Yes. So bahagi dengan berapa yang kedua ni? Tapi ini tadi ke? So ini macam mana? Perpuluhan. Lama. Melindung. Tak patang sikit. Kita tutup dulu kalkulator kita ni. Okey, seterusnya. So bawa ke 1, 2, 3, 4. So akan jadi bahagi dengan 5.6 darab 10. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4 kan? Negatif 4. So macam tadi lah kita buat. Kalau bahagi kita macam tadi lah. So selesaikan yang A dengan A, dan yang ni dengan itulah, yang 10 kuasa dengan 10 kuasa. Jadi 1.68 bahagi 5.6. So kita keluarkan balik kalkulator kita, guna kalkulator. Okey, tengok sikit, kan tak nampak.
Okey, apa tadi? 1.68. 1.68 bahagi 5.6 sama dengan dapat 0.3. So dapat 0.3 darab 10 kuasa. Okey, 10 tolak negatif 4. Kan, di atas tu 10 tolak dengan negatif 4, tolak-tolak dia akan jadi, kan, tulislah 10 tolak negatif 4. Ya, 10 tolak negatif 4, tolak-tolak dia akan jadi tambahlah. So, 0.3 darab 10 kuasa 14. Kita siap belum? Tak siap lagi. Kita buat tak siap. Tengok balik dekat 0.3. So, kita kena buat ke depan. Buat ke depan, dia akan jadi 3 darab 10 kuasa bawa. Okey, bila bawa ke belakang, kita akan tambah ke tolak. So, dia kita akan tolak 1. Kuasa 13. 3 darab 10 kuasa 13. Okey. Okey, itu saja. Tengok. Okey, boleh faham lah macam mana nak buat. Okey. Okey. Nanti kita cuba jawab soalan yang telah saya sediakan melalui live worksheet. Saya letak description. Ni link dia dekat description dekat bawah. Okey. Sampai berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat majlis. Okay, terima kasih.